Smart GPB meningkatkan daya saing Malaysia. Pasaran global pada hari ini adalah yang dinamik dan berkembang amat pesat. Untuk sesebuah negara menambah baik kelebihan daya saingnya, ia memerlukan kecekapan dan inovasi. Malaysia telah menetapkan misi untuk menjadi antara 12 negara berdaya saing terbaik di dunia menjelang 2030 yang memacu pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran perniagaan. Iltizam ini memerlukan wujudnya persekitaran yang mesra perniagaan, fasilitasi perdagangan yang telus, cekap dan lancar adalah penting untuk operasi pengimportan dan pengeksportan peniaga, terutamanya apabila melibatkan pergerakan barang dagangan. Di situlah peranan penting yang dilaksanakan oleh pihak Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Justeru itu, kolaborasi di antara Perbadanan Produktiviti Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan pemain industri telah berjaya meningkatkan kecekapan urusan kelulusan proses import dan ekspor, khususnya kepada syarikat gudang penghilangan berlesen melalui inisiatif sistem Smart GPB. Inisiatif ini lahir daripada visi untuk memudahkan dan mempercepatkan proses kastam, meningkatkan tahap kepatuhan dan menuju ke arah penggunaan big data. Pada masa lalu, proses kelulusan kastam boleh mengambil masa di antara 3 ke 5 hari bekerja. Terima kasih kepada sistem Smart GPB yang inovatif. Tempoh masa itu telah direvolusikan kepada hanya 1 minit bagi permohonan yang berisiko rendah. Proses kelulusan yang lain turut dipercepatkan kepada 45 minit berbanding 3 hingga 5 hari sebelum inisiatif ini dilaksanakan. Projek rintis sistem Smart GPB telah pun dilaksanakan untuk kemudahan 511 buah syarikat gudang penghilangan berlesen di negeri Pulau Pinang. Projek ini akan diperluaskan ke seluruh negara oleh pihak Jabatan Kastam Diraja Malaysia dalam tempoh terdekat. Pencapaian yang luar biasa ini adalah hasil daripada perancangan yang teliti dan kerjasama yang baik di antara Perbadanan Produktiviti Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan pemain industri. Jabatan Kastam Diraja Malaysia telah menggunakan teknik penilaian berasaskan risiko, mendigital proses di samping memastikan keselamatan dan ketepatan mengikut perundangan semasa. Apakah ertinya inovasi Smart GPB ini untuk syarikat gudang penghilangan berlesen? Manfaat utama kepada peniaga adalah peningkatan kecekapan operasi dan produktiviti serta pengurangan kos. Dengan mengoptimumkan operasi, peniaga lebih kompetitif untuk mendapatkan kontrak dan mengatasi persaingan. Penghasilan utama adalah peningkatan daya saing global Malaysia. Inisiatif ini mempamerkan dedikasi Malaysia untuk terus berusaha meningkatkan inovasi, ketelusan, kecekapan dan menerima teknologi untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Kerjasama ini adalah bukti kejayaan agensi kerajaan dan pemain industri yang bekerja secara harmoni demi memajukan Malaysia. Jom kita berinovasi meningkatkan daya saing global Malaysia untuk generasi yang akan datang.